بسم الله الرحمن الرحيم. Sunnatullah tidak akan pernah berubah. Demikian yang Allah tetapkan dan Allah umumkan di dalam Al-Quranul Karim. Lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sekali-kali tidak engkau akan dapatkan perubahan dalam sunnatullah. Apa yang dimaksud dengan sunnatullah? Ketetapan Allah, sebab dan akibat. Ini adalah sunnatullah. Siapa yang melakukan ini, dia akan mengalami ini. Siapa yang mendekati api dan bermain api, dia akan terbakar. Siapa yang mencemplung ke dalam sungai, dia akan basah. Ini namanya sunnatullah. Maka engkau tidak akan pernah melihat sunnatullah ini ada perubahan. Saudaraku, ambillah pelajaran yang terjadi dari beberapa waktu belakangan ini. Allah datangkan gempa yang sangat besar di Nanggroe, Aceh Darussalam, tanggal 26 hari Minggu 2004 di pagi hari pas waktu duha. Dan Allah telah menyebutkan apa yang akan terjadi pada waktu duha bagi orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Banyak orang-orang soleh di sana, banyak orang-orang taat di sana, tetapi kesolehan dan ketaatan mereka belum sanggup meredam atau mengimbangi kejahatan yang dilakukan oleh segelintir kecil umat manusia yang sudah terang-terangan dalam kejahatan mereka. Maka terjadilah. Kita sudah mendengar apa yang menimpa di Banda Aceh itu. Kita sudah menontonnya. Dan wallahi apa yang sudah dilakukan oleh mereka. Seperti kata para tokoh dan alim ulama kita yang ada di sana. Mereka memberikan peringatan bahwa sesungguhnya maksiat sudah terang-terangan kalian lakukan di Aceh ini. Jika kalian tidak tobat. Dia memperingatkan. Jika para pemimpin-pemimpin negeri ini juga tidak tobat, dia sebutkan gubernur, dia sebutkan wali-wali kota se-Nanggroe Aceh Darussalam, beliau menyebutkan tentang bupati-bupati Nanggroe Aceh Darussalam. Bila kalian tidak tobat dan merubah, menegakkan amar bil ma'ruf nahyil munkar, maka Allah akan karamkan Aceh ini. Itu terjadi 2 minggu sebelum kejadian. Ternyata benar-benar sudah terjadi. Ini yang dikhawatirkan saudara-saudaraku. Dan apa? Pada hari tanggal 25. Pada tanggal 25, yaitu hari Sabtunya, malam harinya di tepi pantai itu diadakan pesta yang sangat-sangat tidak layak dibuat. Dan ini betul-betul mengundang kemarahan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita dengar dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila di atas suatu bumi ada orang bermaksiat kepada Allah pencipta bumi, maka bumi itu akan marah karena sang penciptanya dimaksiati. Dan bumi itu menjerit memohon berdoa kepada Allah agar diizinkan untuk menggetarkan diri, diizinkan untuk membelah diri. Laut juga begitu. Berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadi penyalur azab ketika ada maksiat dibuat kepada Allah Subhanahu wa taala di sebuah negeri. Angin juga begitu, memohon kepada Allah. Nah, saudara-saudaraku, ketika menurut Allah Subhanahu wa taala peluang sudah diberi, kesempatan sudah dikasih, saat-saat yang tepat dan momen-momen juga peringatan ringan sudah disampaikan, ternyata tidak mau diambil pelajaran, maka dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Besok paginya hari Minggu tanggal 26 Desember ya 2004, ternyata di tepi-tepi pantai itu banyak ditemukan kondom-kondom berserakan. Botol-botol memabukkan berserakan. Pertanda malam tadi ada pesta. Pesta maksiat. Ya Allah, ya Rabb. Jangan tantang Allah. Jangan berani berbuat sesuatu yang membuat Allah dan alamnya ini marah. Ini juga terjadi di Palu. Mari kita jujur. Pada tanggal 28. Tepatnya hari Jumat. Dari pagi. Di Palu itu. Sudah ada gempa-gempa. 4 kali gempa. Dari pagi sampai sorenya. Dan ternyata pada hari itu di Palu. Dan ini sekaligus klarifikasi dari saya. Dan permohonan maaf dari saya. Kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat kami. Kepada tokoh-tokoh masyarakat. Yang kami cintai dan kami sayangi.
di Mamuju. Saya menyampaikan dalam kajian saya sebelumnya, itu adalah tempatnya di Mamuju. Saya mohon maaf. Semoga Allah SWT mengampuni saya. Yang benar tempatnya adalah di Palu. Ada acara tahunan. Dan sebelumnya para alim ulama sudah memperingatkan, jangan diadakan acara itu. Ini adalah acara syirik besar. Di mana didatangkan orang-orang yang ahli dalam masalah, para dukun-dukun dalam masalah ritual tahunan yang diadakan di tepi laut. Saudara-saudaraku, ribuan orang hadir dalam acara itu. Demi Allah, tidak ada dosa yang terbesar dari seluruh dosa-dosa besar, kata Rasulullah, melebihi dosa syirik. Rasul berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Ala unabbi'uka bi akbaril kaba'ir?" Hai Mu'adz, kamu mau tahu tidak dosa apakah yang paling besar dari seluruh dosa-dosa yang terbesar? Mu'adz menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Jawab Rasul adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Engkau buat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dosa terbesar dari seluruh dosa-dosa besar. Membunuh orang, Allah tidak tanggung-tanggung murkanya. Membunuh orang tanpa alasan yang hak. Memakan riba, luar biasa itu dosanya. Mendurhakai kedua orang ibu bapa kandung, luar biasa marahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi syirik kepada Allah, syirik kepada Allah, memang kita tidak sampai membunuh orang. Memang kita tidak sampai mendurhakai kedua orang tua. Memang kita tidak sampai membuat membakar, menghancurkan di mana-mana. Kita tidak sampai. Tetapi ternyata di sisi Allah dosanya lebih besar. Maka yang dibuat di Palu. Ini peringatan keras bagi orang-orang yang melakukan pemujaan-pemujaan di tepi laut. Termasuk saudara-saudara kami yang ada di Sumatera Barat. Yang terkenal dengan pariamannya. Jika seandainya tidak dihentikan kebiasaan ini. Sungguh demi Allah. Pariaman dan siapapun kota-kota di muka bumi di Indonesia ini dan bahkan di seluruh dunia yang meneruskan acara ritual-ritual bulanan, apakah atas nama budaya, atas nama tradisi yang diterima warisan dari warisan nenek moyang dan sebagainya, hentikanlah. Hentikanlah. Itu kan bahasa Anda. Tetapi yang sebenarnya ada ritual keyakinan di balik itu semua. Dan biarlah para ulama-ulama yang jujur, ulama-ulama yang ahli tauhid, ulama-ulama yang istiqomah yang menyampaikan ini benar atau tidak. Tanyakan pada mereka. Jangan tanyakan pada ulama-ulama yang punya kepentingan. Ulama-ulama ahli tauhid tidak akan ragu-ragu mengatakan ini salah, ini syirik, wajib ditinggalkan. Jika tidak, ini zaman azab. Fase kita ini sekarang sudah mau penutup fase keempat. Ini adalah zaman azab, zaman petaka, zaman bencana. Dan yang paling banyak kita saksikan saat ini merasakannya adalah yang tinggal di tepi-tepi laut. Maka jangan buat murka Allah. Noh, di sana juga ada kita dengar istilahnya dengan keyakinan terhadap Nyi Roro Kidul. Ada sesembahan-sesembahan yang diberikan kepadanya. Hentikanlah. Siapapun di seluruh Indonesia, saya katakan hentikanlah, stop. Ingat ini. Ulama telah beri peringatan kepada para pelaku-pelaku ini di Palu. 2 tahun sebelumnya, Allah datangkan hujan yang lebat pada hari itu. Tahun setelah itu, Allah datangkan hujan dengan petir dan badai yang sangat kuat. Dan pada dan itu setelah ulama memperingatkan. Stop, berhentilah. Ustaz Jel Fatullah Ansari memperingatkan saudara kita yang ada di Pariaman. Jangan lakukan lagi itu. Tapi kalau masih tetap dilakukan, dilakukan perlawanan sama Ustaz Jel dan ulama-ulama ahli tauhid lainnya. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala akan mengurus sendiri urusan ini. Apakah kita mau? Jika tidak, hentikan. Jika tidak, stop. Jangan syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syirik adalah dosa yang paling besar dari seluruh urutan dosa terbesar yang ada. Demikian, saudaraku, semoga diambil indah apa yang kami katakan, diambil pelajaran apa yang kami sampaikan dan kita tidak ingin menyaksikan kehancuran barulah kita menyesal. Kita ingin menyesal terlebih dahulu agar kehancuran tidak perlu terjadi. Bukankah demikian yang terbaik? Para nabi-nabi kalau sudah memberikan peringatan, di balik pendustaan kaumnya terhadap peringatan itu terjadilah kehancuran. Sekarang nabi-nabi sudah tidak ada. Yang adalah para alim ulama yang menyampaikan dakwah kebenaran. Ketika kebenaran dan dakwah ini disampaikan, malah didustakan, malah ulamanya diperangi. Hal yang sama akan terjadi. Hari akan terus berputar, sejarah akan terus terulang, hanya lakon saja yang berbeda dan sunnatullah tidak akan pernah berubah. Lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sekali-kali engkau tidak akan pernah mendapatkan perubahan dalam sunnatullah.